Hai, Assalamualaikum. Ha, hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat, nak jahit kain lipat tepi. Kain susun tepi. Nama lain dia adalah kain susun tepi. Okay, so kita teruskan cara nak menjahit. Step pertama adalah kita perlu tinggalkan. Yang ini kain yang saya tunjukkan ini kita nak cantum band pinggang. Saya nak tunjukkan anda. Okay, kita nak belajar cara-cara. Cara nak cantum main pinggang nanti juga saya akan ajarkan. So kita mulakan dengan cara menjahit. Sebelum kita nak jahit bahagian tepi, kita perlu tinggalkan 8.5 inci untuk kita pasangkan zip. Okay, 8.5 inci dekat sini. Jangan lupa kena tinggalkan 8.5 inci. Okay, kita boleh jahit bermula daripada bawah basi 1 inci. Masih 1 inci ya. Matikan jahitan. Okey. Dan kita jahit. Okey, bila kita dah jahit separuh kan, pastikan bahagian atas ni sama. Okey. Supaya apa? Supaya bila dah siap nanti tak adalah orang kata sebelah rendah sebelah tinggi. Dia akan jadi sama paras. Okey, samakan dia. Lahirkan sehingga yang anda tinggalkan 8.5 inci. Tinggalkan 8.5 inci ya. Okey, matikan. Pastikan anda bila dah akhirkan jahitan tu mesti matikan jahitan. Okey. Dan inilah hasil dia. Okey. Kemudian, step kedua, kita perlu jahitkan 0.5 inci pada bahagian bawah kain. Kita jahit step by step, okey? Yang ni, bawah kain. Pastikan buka basi ni kita mesti buka dan kita jahitkan 0.5 inci. Lipatkan ke dalam macam ni, 0.5 inci dan kita jahit. Untuk awal jahitan tak perlu matikan sebab bila kita dah akhirkan jahitan baru kita matikan untuk bahagian ini. Jahit sehingga bertemu pada titik yang kita mula jahit tadi. Jahit sehingga habis. Sehingga kita temukan jahitan tadi. Okey, kita temukan jahitan tadi, matikan. Jangan lupa mesti matikan. Untuk jahitan kita cukup. Okey, matikan. Okey. Alright, bila dah kita matikan, apa yang perlu anda buat untuk dapatkan jahitan bawah kain yang cantik, buat double stitches supaya jahitan kita lebih cantik. Tak perlu potong kita punya benang, terus pergi ke bahagian bawah macam yang saya tunjuk dekat sini. Okey, boleh nampak? Okey, yang macam saya tunjuk kat sini dan kita teruskan jahitan. Okay.
Ini Adi, ini yang dinamakan double stitches. Kalau nak tengok kat luar ni lebih kemas. Ha, nampak tak? Inilah double stitches. Bila dah temukan pada yang kita mulakan jahitan tadi, matikan sama juga. Matikan jahitan dan barulah kita potong semua benang-benang yang tidak diperlukan ini. Okay, so dia kemas. Okay, so apa yang perlu kita buat seterusnya, kita boleh ironkan dulu. Kita ironkan dan kita kena buat lipatan dia dahulu. Okey, sekarang saya nak tunjukkan secara praktikal macam mana kita nak buat lipatan dia. So, jom kita pergi ke meja iron.